Welcome to back. Anja. Oke, di video kali ini gua mungkin mau nge-review ini motor lagi. Yang kalian udah lihat mungkin yang video sebelumnya gua udah nge-review unboxing ya belinya. Shockblaker depan, stand depan. Belakang. Depan di mana? Belakang. Terus apa? Tadi nggak sempet gua video pas pemasangannya. Ini juga gua masih di bengkel yang mau servis, tune up, bore up, gas clean ke sini. ABS 17 speed up. Mungkin yang baru-baru ini shockblaker sama spakbor. Ntar gua langsung aja mungkin ya. Gua deket-deketin apa gimana nih guys. Yang baru, oh itu spakbor kolom juga gua baru nganyuk, baru beli maksudnya. Sama baut-baut udah ganti, ada yang ditambah-tambahin sebagian. Langsung aja guys, langsung ke video inti. Kelihatan gak tuh shockblaker-nya itu? Mungkin lah burem ya. Mungkin ini pemasangannya, briketnya ini. Wow, briketnya mungkin kalian tahu ini briketnya udah bawaan juga di ini apa pemasangannya. Gua mau pada pulang. PMP buat shockblaker motoan, PMP juga buat shockblaker motoan ke Ninja R apa SS. PMP ini bracketnya, cara memasangnya ini. Shockblakernya itu kenapa gua beli spakbor kolong juga biar nggak kotor. Katanya mah kalau kotor ntar cepet tembus. Terus pokoknya mah kalau dari looknya dapet sih kayak Ohlin British gitulah. Berikutnya pemasangannya, gua kabelnya ngambil di sini. Kabelnya ini, terus mungkin itu. Wah, renyam aja. Renyam guys. Ini dari ininya api gini, gak ada no minus apa. Sama spakbor kolongnya gua beli di Tustruk CWD, tapi dari ininya apa bebadannya juga rapi, gak ada yang ini rapi. Jadi looknya udah biar gak ini sih, biar gak kotor ke shockblaker, biar awet ininya. Terus gua nambahin baut-baut. Sekarang baut gua udah full. Wah, bautnya udah full. Sama baut apa ya, aku semua guys, sama baut ini udah dua kunci. Di sini tuh apa, sama baut ini juga tuh, baut ini udah semua. Oke, dari ini juga apa diganti bautnya sama stainless ini juga udah. Terus keterarannya ini mungkin sekian dari gua mah. Keterarannya worth it sih, kalau gelombung masih ada tapi dikit lah, bisa melemenalisir. Kalau dari lihat dari jauh mah nggak ada, apalagi di video ini nggak ada gelombung-gelombungnya. Bagus juga ini forget. Mungkin kayak gitu aja mungkin video gua kali ini dari review-reviewnya. Lupa gua tadi asalnya mau ngevideoin si motor pemasangannya gimana.
tidak enak sekarang ini. Bentar saya pasangin dulu ini apa. Oke, balik lagi. Tadi masih main dulu tuh gini pemanfaatan buat kedepannya. Next project mungkin gua apa? Video apa ya? Ntar lah gua lihat dulu mungkin dengan keadaan ini motor udah cukup, alhamdulillah gua senang banget udah is banyak nih kena motor ini. Awalnya gua mau biasa-biasa aja mau di tube kita jangan keluar kata orang Sunda mah. Itu jadi segini sebelahnya enak, tadi gua udah coba bolak-balik enak, fungsi juga udah fungsi ini sebelahnya lebih enak. Liatin temen gua aja, kucing lupa. Ya gitulah pokoknya mah, mungkin dari segi apa review gua gini aja. Buat kalian yang mau komen tentang video gua, apa yang harus gua review, terus apalagi yang harus yang gua lakuin, ya saran aja lah, minta sarannya buat ini motor biar lebih cakep, biar lebih apa-apa, ntar saran aja. Oke, thanks for kan video gua kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.